Adam tentunya. Halo Abang. Baik, baik, Pak. Ba. Aduh sehat, Bang. Alhamdulillah sehat. Uh, luar biasa. Senang banget rasanya kita bisa main ke sini, bener, Bang Adam. Bener. Terima kasih atas waktunya. Silaturahmi. Bener banget. Nah, buat Bapak Ibu yang belum tahu garasi Adam alamatnya, Bang Adam. Posisinya ada di Celeduk ya, Karang Tengah. E, posisi jalannya Jalan Sunan Giri, Kampung Pondok Bahar RT 02. 01 Karang Tengah Tangerang Kota Oke, patokannya dekat masjid, ya Masjid Al Mafiroh. Betul, oke, Patokan. atau nanti teman-teman juga bisa janjian. Nah, Share lock langsung Sherlock. sama Bang Adam betul. di nomor HP. Nomor HP-nya 0813 delapan dua Oke, kita cantumkan nomor Bang Adam di atas video. Iya. Nah, buat Bapak Ibu yang belum tahu nih, mm -hmm. garasi Adam ini sebenarnya showroom seperti apa sih Bang Adam? Kalau showroom kita ini ya bukan showroom lah ya. Pedagang rumahan ya lebih rumahan tepatnya ya. ya. Iya. Benar. <laughs> kalau showroom kan mobil-mobil bagus-bagus memang gitu. suka merendah ya Bang Adam ya. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Kita yang biasanya sih kadang-kadang ada yang bisa ke bajong ada yang enggak gitu okay. terutama untuk mobil-mobil yang lawas ya di uh, uh. cash uh, aja uh, cash only. Uh, Oke. Okay. Uh. Tapi jaminan ya bang Adam ya artinya di sini dokumen kelengkapan sudah lengkap semua ya. udah kita cross check duluan ya sebelum okay. owner apa Pembeli ya. Pembeli meriksa, udah kita periksa duluan gitu. Oke, dan terbuka juga ya, bang. Ada hmm. artinya kalau misalnya bapak ibu, hmm. ya apalagi buat yang awam, nggak ngerti mobil, mau bawa montir mekaniknya boleh ya. Silakan. Silakan asik ini dia teman-teman yang pasti harga ramah ya bang ya ramah ramah nah pokoknya silaturahmi aja dulu kita ya kita geber geber aja deh asik. biar rame biar rame kita geber akhir Amin, tahun bang Adam betul, biar betul, pada betul. punya mobil ya buat iya. liburan Natalan sama tahun betul, baru ya asik betul, betul. banget oke kalau hmm. gitu kita langsung gas jadi unit pertama. Yuk, Bang. Boleh di Asik. Trajet dulu. Ada Yandai Trajet. Uh. Katanya nih, Bang, inovanya Korea. Inovanya uh. Korea, betul. Oke. Okay. Nah, ini ada Yandai Trajet tahun berapa, Bang? Tahun 2001, ya. Okay. 2001, transmisi manual. Manual. Uh -huh. Oke, okay, ini platnya dia, plat B, teman-teman. B, ya. Pajaknya B. ini bulan September. Mati apa hidup, nih, Op. Bang? Bobo. pulas juga ini. pulas berapa <laughs> kali, Bang? Op 2015. 2015. Per iya. tahun estimasi pajak berapaan sih, Bang? 1,5 ya. Kurang okay. lebihnya 1,5 per tahun. di bawah 2 juta. Ya. Ya, tiga baris. Cuman baris tengahnya Captain Seat ya. Captain Seat, betul. Oke, okay, interiornya masih orisinil. Masih orisinil. Kalau Mas. kondisi gimana nih, Bang, mobilnya? Ya, kalau untuk segi dari interior sih lumayan rapi ya, bagus ya. cuman belum di salon aja ini. Betul, masih orinya. Uh -huh. Peleknya udah racing ya, Bang? Pelek racing, betul. Oke, mesin gimana, Bang? Aman, Bang? Mesin bagus, aman. Insya Allah oh, aman. Oke, okay. kaki-kaki aman. Kaki-kaki aman. Gak ada yang perlu dipijet ya, kakinya. Gak ada. <laughs> AC-AC bang AC dingin Asik, apalagi di ke puncak ya, ya Makin betul. menggigil loh aslinya Tambah jos Nah, Bang Adam Berarti kondisi mobil siap mm -mm. digas Cuman minus di pajak ya Pajak aja, ha, pajak mm -mm. Nah, kalau kondisi apa adanya Buka harga berapa nih Bang? Kalau untuk kondisi apa adanya begini ya Untuk mm -mm. pajak op ya yeah. uh, uh, Kita buka harga di 25 25 baru bu buka. buka harga 25 Raja uh, uh. tahun 8? 2001 eh, 2001, 2001 mukanya dua lima udah murah sih temen-temen <laughs> tapi kalau oh. serius datang bang tipis-tipis ke ya paling dua-dua ya kita abisin di dua tiga dah dua tiga dua-dua setengah boleh bang datang ke sini aja dua puluh dua juta lima ratus datang merapat ya bang datang aja merapat bungkus bang bungkus langsung unit pertama nih baru hmm. nemu teraja termurah guys iya. merapat ih keterlaluan tiga baris dua puluh dua juta lima ratus loh iya. nah yang ini nih bang buat mobil nih, agaknya Nyaga. nih ya ah. biar merata ya kan teman-teman buat yang yeah, cari betul. duit nih blend hmm, pen ada temennya tahun berapa bang? blend pen 2011 13 AC ya AC PS ya? AC aja oh AC belum nah, power steering ya dia ya kalau power steering 15 dia oke okay. dia berarti cukup irit juga irit ya? pokoknya irit ini oke okay, pelatnya ini B Tangerang pajaknya bang? pajaknya op 2021 2021, berarti yang akhir mm -hmm. juga oh, hidup. Akhir oh, hidup. Akhir hidup. Kiri hidup. Bah, berarti pajak doang. Pajak ajaan ya boboknya -bobo ya. Pajak berapaan sih bang kalau blend gini sih? Ini pajak 1,2 an ya per okay. tahun. Oke. Nih teman-teman nggak -teman mm -hmm. kepanasan nih buat ngantar-ngantar catering udah dasennya ya? Di AC -nya, AC ya. Udah nyes. Ah uh, ngantar-ngantar paket, iya. ya kan? Siap dibungkus. Mm -mm. Mesin siap digas bang? Siap digas. Jadi minus pajak aja. Pajak aja. Harganya yuk bang Adem. Harganya ya kita opennya di angka 55, Mbak. Bukanya 2000 2011. 11 Itu 55, baru buka ya. Baru buka. Serius datang gocap boleh kali ya? Tambah 2 juta. 51 setengah 52 udah murah banget. <laughs> <laughs> 52. <laughs> terus bonus 52. Terus bensin ya. Iya, Asik. <laughs> Ngopinya boleh kemu kemungan nih. <laughs> Sambil ngopi datang aja ke sini. Asik bungkus langsung teman-teman murah bener sih bang di garasi lima, pokoknya murah murah spesial akhir tahun nih nah spesial akhir tahun mumpung belum ludes segera merapat teman-teman iya yuk dur. bang kita geser lagi bang oke okay, ini ada new city ya bang Adam ya 2005 2005 transmisinya automatic automatic uh, 1500 cc ya bang 1500 cc cc betul platnya B pajak gimana nih bang pajak baru telat aja ini telat hari menghitung hari kayak judul lagu hmm, ya. KTP dapat bisa pinjem. Oh nempel, tenang aman teman-teman. KTP bisa nempel. ya. Oh Vitek, Metik. Metik. Kondisi oh, uh. gimana nih bang? Uh alarm udah pasti udah pasti fungsi nih ya. Iya. Oke. Interior masih rapi ya bang ya. Uh -uh. Aman. Body mulus. Helak racing ya. Helak racing. Mesin, mesin gimana nih? Mesin bagus, Metik bagus. Metik aman. Uh -uh. AC? AC dingin ingin siap dibungkus New mm you -hmm. city matic 2005 5 kena berapa bang pajak baru telat hari aja nih ya oh, uh, jadi ini kita open ya. di 64 64 bukanya uh, uh. 59 lah yuk bang merapat ya paling di 61 mbak ya 60 gopek <coughs> jadi terus jadiin bungkus murah bungkus. loh guys Mengurap apa kali? langsung deh. merapat ya, bang. Berkul, siap nah, sikap. sebelahnya ada yang item-item, bang. Mm hmm, mm, item-item tapi manis nih, bang. <laughs> ini ada Corolla Twin Cam ya? Corolla Twin Cam 16 ya. Transmisi manual. Manual. Tahun? Tahun 91. 91, Bapak mm -hmm. Ibu, ini platnya T Karawang, bang. Plat T Karawang, betul. Oke, pajaknya? Pajak op 2020 ya. Brenda ya 2020 uh -huh. Oke Sekitar 4 panjang ya 4 panjang Berapaan sih per tahun? Per tahun kena 800an Wow oh, masih di bawah 1 juta ya. Bapak Ibu ya Kondisi seperti apa nih Bang mobilnya? Kalau untuk segi keseluruhan ya Bodi adalah perapian dikit nih Eksterior ya body, Kalau untuk mesin, AC, kaki-kaki Insya Allah aman Oke interiornya juga masih orinya ya Bang ya? Masih orsinil Oke teman-teman, jadi minus di pajak sama mungkin ada sedikit lah rapi di bagian dicat. body. Mm -hmm. Tapi kalau kira-kira nih Bang Adam kalau Bapak Ibu misalnya mau terima body rapi gitu bisa, bisa ya. Bisa bisa kita rekop di sini bisa. Oke, nanti tinggal dinegosiasikan ya, aja. harga dealnya berapa nah, ya kan? Benar, bisa sama-sama enak ya Bang betul, Adam. Betul, ya? betul betul betul. Nah Bang Adam, biar lebih enak nih kalau terima apa adanya kasih harga yang cakep Kalau apa adanya kita open di angka 24 bukanya bukanya 24 dapat twin cam tahun 91 manual teman-teman cc 16 udah 20 yuk langsung sikat ya bang 24 aja udah murah banget itu setengah ya 22 deal lah 22 juta sikat merapat bungkus lumayan nih jiwa-jiwa muda ya yang punya budget bajet motor motor betul bisa buat ber berempat Berlima lah mepet-mepet muat Berlima. Berlima, ya. Betul. Oh, oh lumayan guys bungkus lagi bungkus. kita geser bang Adam. Nah bang yang biru-biru ini apa nih bang? cakep bener nih bang. Ini katana ya. Oke okay, bukan katanya ya guys. Bukan. Katana. <laughs> katana. Oke. Okay. Ini basicnya uh, katana country nih Mbak Brenda nih. Oke okay, sudah dimodifikasi. Kita, kita bangun dari nol nih awalnya nih. Kita bangun okay. dari nol. Kabin belakang kita potong dibikin pickup. Jadi ntar belakang tuh kita bikin kanvas gitu. Begitu. Hmm. Jadi ini lagi tahap tahap proses pembangunan ya? ya. Masih berobat jalan lah. Berobat jalan. <laughs> Oke. Nah, tapi pajak gimana bang ngomong-ngomong ini? Ini pajak dua kali. Dua kali. Hmm. Per tahun berapaan sih? Per tahun murah ini ya, Gimana 400 ratus sampai lima ratus ribuan. Hmm, gitu Platnya plat apa nih bang ngomong? Apanya? Plat. Platnya plat daerah mana? Plat B. Oh, plat B. Plat B DKI. Oke, makin tang kelihatan tangguh nih udah ada tanduk depannya iya, juga ya, Bang uh, ya. Mesin aman berarti mesin ya. Mesin aman, power steering aman udah power ya? Udah power steering ya? udah. Heeh. Oke. Kira-kira nih Bang Adam dilepas berapa nih gambaran. Ini kalau untuk harga belum kita buka ya, Mbak ya. Belum dibuka. Uh, uh, jadi yang serius aja masih, ya. Masih bingung nih untuk Pekerjaan kanvasnya gitu kita belum ada okay. spek untuk Betulnya harganya sih, gitu. Khusus yang hobi aja ya Bang Adam ya. Tapi serius cakep sih guys. Hmm. Dan kayaknya kalau model-model gini ini nggak umum artinya limited ya. Iya. Asik. Jadi buat Bapak Ibu yang berminat hmm. nanti langsung bisa hubungin Bang Adam ya. Iya, iya, iya. Nah bisa. kita geser lagi Bang. Boleh nih ke, ke belakang Starlet, ya. Masih Starlet. banyak pilihan. Starlet. Oke okay, ini ada Toyota Starlet Tahun berapa Bang? 91. 91. SE Seribu... 1300. 1300 yang special edition ya. Mm -hmm. Manual. Manual. Interiornya masih ori ya, Bang ya? Interior masih ori, Mbak. Oke, okay. mesin aman, Bang? Mesin aman, kaki-kaki okay. aman, AC juga dingin. Mantap. Pajak hidup. Ini irit loh, teman-teman. Dan tahun-tahun segini masih banyak peminatnya ya, Bang Adam ya. Scarlett itu cepet banget. Pajak gimana, Bang? Pajak hidup hidup. Wah hidup. siap digas nih teman-teman platnya B. Buat Juli tahun, tahun, baruan tahun depan, bener banget. Bodi masih lumayan loh bang. Iya. Masih lumayan mulus ya. Siap digas harga berapa nih bang? Ini kita open di 34. Bukanya. tiga 34. 34. Tapi kalau serius datang pajak hidup bang, ya? 32. Dah. Angkut. <laughs> 32. 31 aja yuk tiga satu ya tiga satu setengah dah tiga satu lima ratus bungkus langsung cakep guys langsung <laughs> iya. merapat oke kita ke sebelahnya bang Opel Blazer nah ini ada Opel Blazer tahun berapa bang sembilan delapan DOAC ya oke DOAC tipe LT LT manual uh -huh. ini berapa cc sih bang ngomong-ngomong ini cc-nya dua koma empat Cukup bertenaga ya. Cukup bertenaga udah tangguh dah. Oke, okay, ini juga masih ori ya, Bang, daleman ya? Interior masih ori. Betul, tahun segitu ya, Bang, ya? Mm -mm. Oke, okay, udah ada roof rail juga, teman-teman. Yeah. Wah, cakep nih, guys. Buat dibawa pulang yeah. kampung gagah, ganteng ya. Iya, yang hobi-hobi berpetualang nah, nih. Nah. Ngomong-ngomong, pajak gimana, Bang? Ini pajak op Mbak? Dari tahun 2021 tiga panjang ya tiga panjang Pajaknya, ah, pajak mahal nggak sih kalau kayak gini ini satu koma limaan mbak ya oke okay, sekitar satu juta lima ratus masih di bawah dua juta harga berapa bang ini, kita open di tiga puluh tiga bukanya bukanya Serius datang uh, biar cepet dua tujuh kali hmm. bang yuk dua sembilan dah gas 28 dua delapan setengah lah gas ya? dah dua delapan setengah 300 bungkus lah. lagi teman-teman. Nah, tahun yang ijo-ijo nih. nih Bang dijual yang juga ijo, kan ijo, ya? Dijual. Wow. Hmm, BMW hmm. nih teman-teman. BMW Mau seri Mau punya BMW yang murah boleh nih ke sini nih. BMW seri 318 ya, M40, Mbak. Manual. Tahun 93 manual, betul. Oke, okay, 93. 93. Platnya A, pajak Februari Pajak op satu kali. Satu kali berapaan uh, sih per tahun kalau kayak gini bang? Satu an ya. Satu juta dua ratusan. Kondisi 22. gimana nih bang mobilnya? Kondisi untuk mesin ya ada minusnya nih mbak. Oke. Okay. Uh, uh, mesin uh, masih ngeberbet. Memberbet. ngebet okay, Butuh sentuhan ya. Perlu sentuhan. Kasih sayang pastinya ya, asli. <laughs> nah di mesin tapi kalau AC gimana bang? AC juga nggak dingin. Nggak dingin. Hmm. Oke. Okay. Terus ada apa lagi bang? Apalagi ya yang harus di repair Bang. Kalau untuk segi body keseluruhan ya masih lumayan lah kalau untuk body. Oke, okay. uh. paling jok uh, bagian kemudi aja nah, ya sedikit ya. Interior ada interior juga. Uh. Mesti diretrim ya. Mm -hmm. Oke, okay. nah Bang Adam ngomongin mo mobil kondisi apa adanya, kena berapa nih? Kondisi begini adanya ya. Uh -uh, kita open dulu nih, kita Adi. main open, open open aja dulu, dulu dah. Ya. <laughs> open di 33 33 enggak kembang. Mm -mm. Tapi kalau serius Bang Adam, biar cepat nih. Heeh, mm -mm. biar cepat keluar nih. Uh -uh. Pokoknya saya jual apa adanya begini. Uh -uh. Saya abisin di 29. 29. kayaknya udah bisa ngebaca loh. 28 nggak boleh Bang Adam. 28 829 udah rame pasti dah. 28800 yuk. 29 udah murah banget ya. 318 nih udah murah nah, banget ini dua sembilan ya dua sembilan bungkus dua sembilan bungkus hmm. tapi bisa dibantu nggak bang bisa Pernah dibantu 6. kalau nanti. untuk perapian mesin ya mesin ya oke okay, uh, oke okay. bisa dibantu jadi Ada... teman-teman nggak uh, usah khawatir yang penting cek unit aja dulu dan mm -hmm. pastinya keseriusan betul betul booking fee minimal berapa bang Indem di sini lima ratus sampai satu juta wow tapi nah lebih, lebih buat buat lebih seneng buat, ya mm. Buat teman-teman juga, kan, yang kalau masih posisi lagi kerja, a -a -a. terus lihat YouTube-nya nih, a -a bisa kontak kita dulu, minta kondisi spek mobilnya, kontak kalau emangnya Seco. masih posisi masih kerja, Mbak. Ya, bisa kontak kalau v booking, booking unit, nggak apa-apa. Oke, okay. uh -uh. biar enggak pulang kerja orang, baru cek unit ya. gitu. betul iya, uh -uh. cuman enggak bisa lama-lama juga teman-teman ya. Karena uh -uh. di garasi Adam berputaran gini cukup cepat ya Bang Adam. Cepat, alhamdulillah. Nah, kalau gitu kita geser lagi Bang Adam. Kemana nih Bang? Ini tap kebo. Nah, tap kebo. Tap kebo. Oke, okay. ini cukup jarang loh Bapak Ibu. Tap kebo, betul. bensin, 4 kali empat. 4x4. Berapa sih Bang? Ini 1000 cc. 1000 cc. 1000 cc. Wow, ini platnya plat Z ya? Plat Z. Pajak mm -hmm. gimana, Bang? Pajak kok satu kali. Berapaan sih kurang lebih? Murah nih pajak ya, cuman 400 ribuan oh. per tahunnya. Murah. Tap kebo 4 kali 4 manual tahun 78. 78, guys. Oke, <laughs> okay, body overall mobil, mobil masih daki -daki. lumayan lah ya tahun segini loh, teman-teman. Interior rapi loh, ngomong-ngomong. Interiornya iya. rapi. Iya. Uh, setirannya juga tahun segini masih cakep ya, Bang iya. ya. Oke. Okay. Nah, Bang Adam, <laughs> ini dilepas berapa nih? Ini saya open di 45, Mbak. Bukannya. Bukannya di 45. Kalau ada yang mau 40 boleh nggak? 40 belum, Mas 41 deh, yuk. Paling di 42 paling. 41 uh, setengah ya? Ini 4 kali 4 loh satu setengah. Iya, bannya bannya juga tuh Boleh uh, tuh. Empat setengah serius bang Adam. Empat satu setengah bungkus dah. Empat satu lima Bungkus. Cepetan, langsung sikat merapat. Mumpung bungkus. lagi baik nih. Mumpung <laughs> belum berubah harga ya. <laughs> 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 Oke, okay, iya, bungkus lagi. Akhir tahun. Nah, kita geser lagi, Bang. Nih ke Kolte. Nah, nih yang butuh-butuh buat antar jemput anak sekolah Betul. nih, buat usaha-usaha juga cucok hmm. atau untuk kantornya, ya, Bang, ya. Betul. Untuk ang uh, jasa angkutan karyawan Cocok nih. Ada T120 SS ya, Bang? Iya, tahun 2007 nih. Manual. Manual. Pajak gimana, Bang? Pajak op satu kali. Berapaan per tahun kira-kira? Per tahunnya kena 800 ribuan. Oke, platnya B Jakarta Barat. Kondisi hmm. gimana, Bang? Kalau untuk segi eksterior mulus ya secara keseluruhan mulus. Interior Mesin juga, juga bagus. Masih rapi ya. Interior adalah perapian dikit ada. Betul, ada sobek hmm. dikit sih teman-teman tinggal dirapin, dicek lagi. Oke. Okay. Uh, ac AC gimana, Bang? AC hidup dingin. Hidup dingin. Ah. Siap digas jadi minus pajak aja ya. Minus pajak aja. Harga berapa, Bang? Ini kita open di 44. 44. 44. Serius datang 40 lah, yuk. Serius datang 40, tambahin lagi dikit empat puluh ya empat puluh gopay deal empat puluh berangkat bungkus, bungkus lagi sikat oke kita geser hmm. lagi masih nah, bang ya. ada lagi tiga ya. seat irit ada honda brio tahun brio. berapa bang dua ribu lima belas tipenya yang eh satya manual oke transmisi manual eh manual <laughs> kurang minum maaf ya guys ya brio tipe e manual 1200 cc ya bang ya Betul. platnya b bekasi pajak Pajak op satu kali, sekali, satu dua kali. jutaan ya kalau nggak salah ya, satu koma tujuh. Oh malah di bawah dua juta. KM 1, berapa bang? KM di sembilan puluh dua ribu. Oh, masih cakep juga guys. Sembilan puluh dua ribu KM-nya. Nah kasih harga yang cakep yuk bang. Kondisi Bidu. siap digas nih. Siap digas. Oh, siap digas. Eh. Siap digas. AC dingin. AC di. Pokoknya Insya Allah mobil siap pakai sejuk keseluruhan. Nah, jadi minus pajak aja sekali pajak ya. Pajak aja sekali itu. Open di 103 ya. 103. Mbak, iya. di bawah cepet nih. 97 yuk, Bang yuk. Belum kayaknya, Mbak. <tuk> Masih di atas 100 dikit. Cepet deh, cepet bulut yuk. Cepet bulut ya. Dapat ya? 101 gas. Cepet. 101 gas. Cepet 500 ya. Gas. Asik, 100 juta 500.000 ribu bungkus dapat Brio E manual 2015. 2000... Merapat. Nah, nggak kalah cakep. Ini ada katana tahun berapa nih, Bang? Kata Nagex tahun 95. 95 mm. manual. Masih manual. Tapi ya bang ya. Mm -mm. Eksteriornya teman-teman. Masih rapih, masih body juga masih tipis. Oke. Okay. Mm -mm. Mesin mak bang gimana nih? Mesin gimana aman? Aman, aman, aman. Interior rapi teman-teman. rapi. Pajak? Ini pajak op satu kali mbak. Platnya B Tangerang. Platnya B, pajak B, di bawah satu juta. Tujuh ratusan. Nah, harganya hmm. yang cakep yuk Bang Adam. Harganya yang cakep kita open di 45. 45. Serius uh. datang 39 kali Bang. <laughs> Masih di atas 40. Udah deh 40 bulat ya. 42 gas. 41. 41. Ya. Segas Bungkus ya lagi. Yang penting datang aja dulu ke sini. Ya. Bener. Gak kalah cakep di belakang uh. ada Honda Jazz nih teman-teman. Oke, okay. Jazz. Jazz berapa nih Bang? Jazz 2005. 2005 ini yang matic Metik, otomatik, idsi metik ya. Platnya A. Uh, uh, plat pajak. A. Pajak op 2020. 2020, hmm. kondisi gimana nih Bang Adam? Segi keseluruhan mobil siapa pakai ya? Oke. Okay. Uh, uh, minus racing. di pajak aja, minusnya. Berapa kali bang? Pajak 2020 berarti empat kali. Empat kali ya, perkiraan berapa tuh, per tahunnya? Per tahun di 1,7. Oke. 1, nah, 7, estimasinya. Siap digas, Bang. Siap digas. Harga berapa nih? Kita open di 63. 63, teman-teman. 63 teman -teman. open. Serius datang 55 ya? Belum. <laughs> 58 lah yuk sikat ya. 58 gas dah. 58 dah. langsung bungkus, bungkus. merapat teman-teman hmm. dapat jet. Yes. IDSI, Transmisinya matic Pajak dari 2020, ya. mm -hmm, plat uh, A. Platnya A teman-teman mm -hmm. Merapat Nah itu tadi stok-stok di garasi Adam, iya, ada lagi nggak Bang Ada lagi di luar? Yang di sana ada, cuman kalau nggak no, kayaknya kurang ini dah Oke, okay. ada yang di luar apa lagi Bang? Yang di luar masih ada Grand Mac Pickup ya, cuman belum ready sih Masih okay. dalam tahap pengerjaan ya berapa tuh Bang? 2017. Oke, okay, 2017 17. yang butuh mobil pick up pajak kondisi gimana tuh? Pajak 2021 opnya. Oke. Okay. Nah, kalau udah rapi ya siap kerja. Nah. Kalau udah rapi ya. Benar. Uh -uh. Oke. Okay, nah lagi dirapiin jadi teman-teman nanti rapihin. tinggal siap digas aja paling nah, minus di pajak ya. Pajak pajak aja. Tapi harga udah tahu bang? Untuk harga. Belum tambah ya, belum ada okay. rekom ya. buat nanti teman-teman yang serius bisa langsung tanya ke Bang ya, Adam oh ya, oh ya. Selain Pokoknya. Grand Max pick ada apa Bang Adam? Grand Max pick ada Mazda Astina ada. Tahun? Tahun 93 sama Civic Nova ada atau lagi. Tahun? Tahu Civic Nova tahun 89. Civic Nova dua 89 pintu ya, 9, ya. yang dua pintu yang dua manual pintu. ya. Manual. Nah, cakep guys, gercep aja karena di garasi Adam tuh nggak cuman pembeli ya dari berbagai daerah. Tuh. Pedagang juga banyak yang ngeberbe. Nah, oke terima kasih banyak nih Siap. bang nah, Adam nah. atas diskon-diskonnya <tuh>. dan waktunya. Semoga video ini bermanfaat buat bapak ibu semuanya. Kita doakan selalu sehat, sukses, rezeki berlimpah. Bye bye. <tuh>. ignored